subscribe ya. Halo pemirsa, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya di Jam Kinsi alias Kombros. Kali ini saya akan membuat video tentang pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa-pemirsa semuanya. Banyak yang kemarin-kemarin bertanya, kemana sih si Hitam Prima Sakti? Dan pasti Anda semua ingin tahu jawabannya. Mari kita jalan-jalan. Nanti saya akan kasih tahu kemana sekarang sih dan menjadi apa si Hitam Prima Sakti, atau yang biasa disebut dengan BRG, atau pertama-tama munculnya Burlawok. Oke, saksikan terus perjalanan saya agar Anda semua tahu kemana sekarang jadinya si Hitam Prima Sakti. Maaf nih pemirsa, kalau pakaian saya masih copang sampeng alias corang sareng, bahkan bisa dibilang hampir mirip dengan Om Brosnya, karena saya baru saja pulang bekerja tapi saya belum nyampe rumah. Dan saya dapat kabar dari salah satu karyawan BRG-nya kalau bosnya ada di rumah. Jadi ini kita bisa tanya jawab di sana, kemana sih sekarang si Hitam BRG atau Prima Sakti? Ya, saksikan terus ya. Oh, itu ketemu ponakan saya, dia bawanya sopir juga. Oke, kalau begitu nanti kita lanjut lagi kalau saya sudah sampai di tempatnya si BRG ya. Oke. Nah, pemirsa, sekarang kita sudah sampai di tempat bos BRG. Saya keluar dari mobil dulu, pengen tahu seperti apa jadinya BRG sekarang. Kita lihat. Untuk yang mau lihat kemana sekarang BRG, inilah seperti ini BRG. Oke, kalau iso teng nang ini. Gak apa-apa. Tadi kan gue jeruk apa semangka. Telat. Ini mantan teman-teman saya dulu waktu saya masih bawa di BRG. Mbak Iin, gimana kabar? Diwe ya dok, apa kabar? Wono ki mlebu video di. Waduh, gimana Pre, apa kabar? Oh, sukses. Yo tenan sempat tak bolo wis iki. Oh, tidak bisa. Kira apa, Bu? Dewek. Lagi penonton, iki pengurusnya wek apa jenjong berbalan? Optik Giriski. Pengurus. Oh, gak pengurus, apa mau admin? Lagi nek naik penonton-penonton pesen kacamata nang gara-gara Beriski sing ngurusi ya mbak-mbak iki. Iki ngurus ketua. Bro apa sih padu kelingan karo nyong bro ora benyong ora paham iki. Kelingan nek gak baca aja no. Patang Sandel. Ya Allah Gusti ngomong ora nang kamera. Oh iya iki ngomong wis. Oh arep maca disit. Sing di. Lah iki jalan-jalan barene diwene diwenehi kacamata. Buka kira. Sing di. Sing apa kong? Lama ini bisa. Lece nggak timbul. Nah bro. Lah kalau yang ini bagian sales. Kalau bahasa internasionalnya apa jenisnya sih? Pemasaran. Oh, si jenis marketing, Bang. Nah, kalau bahasa terkenalnya marketing. Aduh. Buruk-buruk ini di kampung namanya sales. Salesman. Lanang-lanang maning. Ye, ini sales-salesnya. Turut-turut Mas apa, Mas? Arjo. Mas apa, Mas? Lian. Mas apa, Mas? Beda. Mas apa, Mas? Tama. Mas apa, Mas? Chandra. Mas apa, Mas? Ini tukang foto lek kumpul iki ya.
oleh bonus kacamata kayak lagi digawe nak. Bayar ke priye kira tunggu-tunggu ana kecetan royalti yo. Ya ora Kak. Yo kinyo. Ini dulu yang punya BRG. Ini bosnya. Bangkrut cuy. Woi woi woi. Eban ngapa ore ini, Ban? Ngapa? Arep ngevlog sampean, Bos. Ya aslinya warung ini gandeng siapa? Ya gandeng. Ya saya ini gandeng nyung nyoba duit bos. Gandeng siapa nyung? Orang masalah gue sih gandengnya. Gandeng juga saya ini yo. Wes ah, woi. Yo. Ora usah ngarep. Tapi ada ibane yang dolar lah, beli ono kaya tuker. Alhamdulillah pemirsa, saya sudah dapat kacamata, sudah dapat kaos dikasih sama bos. Tetap ganangnya berarti. Iya. Kalau ingin yang membeli kacamata, tulisannya ora genah iki, ganti sing genah. Set. Nah, kalau yang ingin membeli kacamata, sandal eyewear bisa klik. Apa los? Ngomong. Guys, sing nang sandal. Iya, bisa klik Instagram. Ya, bisa klik Instagram apa? Sandal eyewear, ya. Katalog. Terus oh ya, kalau enggak bisa buka di Optik Biriski. Ya. Tokopedia ada. Tokopedia ada, Shopee ada, Bukalapak ada, Shopee ada. Nanti Anda akan mendapatkan kacamata. Waduh, gitu lagi. Gandeng murah pemirsa. Masuk, bro. Halo, sih. Ayo, masuk. Ya ngomong-ngomong, jangan lupa subscribe. Oke, jangan lupa subscribe di apakan mukanya bola lo. Channel. Kalau yang ingin beli kacamata, bisa beli di Optik Biriski. Oke. Nah, oleh kacamata maning. Jal kurang kepriye, bos BRG pemirsa. Katanya kan saya dulu sopir idaman paling disayang. Dan untuk yang pengen tahu penjelasannya kemana si BRG alias Prima Sakti, ya jadinya ini kacamata. Sandal eyewear ini jadinya. Dan alhamdulillah sudah merambah ke kancah internasional. Iya. Yeah. Sudah tahu kan jawabannya kemana si BRG yang hitam dulu jadinya ini kacamata, dan ini diproduksi sendiri itu bos besarnya. Kasih salam bos ya. Yeah. Ini karyawan-karyawannya shooting mana nggak main berbu TV. Nah pemirsa, cukup sekian dulu video penjelasan dari saya tentang kemana perginya si BRG atau si Prima dan sekarang telah menjadi kacamata sandal. Sudah cukup kan penjelasan dari saya tentang pertanyaan-pertanyaan dari beberapa pemirsa, kemana perginya si BRG atau si Prima. Jangan lupa saksikan terus video-video dari Buh Lawuk Racing Channel. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.